Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Fugocraft. Kali ini saya bakal membuat tutorial lagi, yaitu tutorial cara membuat kastil mini pertahanan untuk survival teman-teman. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke videonya teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian like video ini dan jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe teman-teman. Dan oke, kalau sudah langsung saja kita ke videonya teman-teman. Dan oke, ini dia barang-barang yang harus kalian perlukan saat membuat kastil mini pertahanan ini teman-teman. Dan oke, pertama-tama kita bakal membuat fondasi dasar kastil mini ini terlebih dahulu. Ikuti saja aku pelan-pelan teman-teman. Kemudian buatlah lantai di area yang sudah saya contohkan ini menggunakan papan kayu cemara. Dan untuk di area sampingnya kita gali dengan kedalaman 1 blok. Kemudian gantikan blok rumput yang ada di bawah sini dengan andesit poles. Dan oke, setelah itu kita bakal membuat bangunan utamanya terlebih dahulu teman-teman. Pertama-tama kasih blok batu dengan ketinggian 5 blok di area yang saya contohkan ini teman-teman. Setelah itu kasih blok batu dengan bentuk menangga di area sisi kiri dan kanan bangunan paling atas ini teman-teman. Lalu di area tengahnya kita buat atap menggunakan tangga kayu cemara dan lempeng kayu cemara. Buatlah ventilasi dengan menggantikan blok batu di area atas ini menjadi tangga batu dengan jarak 1 blok seperti ini. Dan jangan lupa buatlah pintu dan jendela bangunan utama ini teman-teman. Setelah itu kita bakal membuat jendela di area samping bangunan ini teman-teman. Pertama-tama hancurkan 3x3 dan 1 blok di tengah atas. Lalu kasih panel kaca selang-seling berwarna merah di tengah, kuning di kiri, dan biru di kanan seperti ini teman-teman. Dan oke, setelah itu kita bakal membuat tower pertahanan kastil ini teman-teman. Pertama-tama kasih blok batu dengan ketinggian 8 blok di area yang saya contohkan ini. Kemudian buatlah mahkota towernya teman-teman. Ikuti saja yang aku contohkan ini. Dan kasih jarak 2 blok dari sini, kemudian hancurkan 1 blok lalu kasih panel kaca. Setelah itu kita bakal membuat tower lagi di area depan sini. Pertama-tama kasih blok batu dengan ketinggian 4 blok di area sini teman-teman. Kemudian buatlah mahkota towernya teman-teman. Ikuti saja aku pelan-pelan. Lalu jangan lupa buatlah jendela di dinding sini teman-teman. Dan oke, setelah itu kita bakal membuat dinding bentengnya teman-teman. Pertama-tama kasih blok batu di sini, kemudian di atasnya kita kasih tangga batu kebalik seperti ini. Kemudian untuk yang di bagian sini kasih 2x2 blok batu, kemudian di atasnya kita kasih tangga blok batu kebalik seperti ini. Lalu untuk yang di bagian sini, kasih blok batu dengan ketinggian 2 blok. Kemudian di ujung depannya, kasih tangga blok batu seperti ini. Hancurkan blok batu yang ada di belakang tangga blok batu ini, kemudian gantikan dengan lempeng batu.
Setelah itu, kasih lempeng batu dengan jarak 1 blok di atas tangga batu tersebut, teman-teman. Kemudian buatlah pintu masuk kastil ini, teman-teman. Ikuti saja aku pelan-pelan. Lalu jangan lupa buatlah jendelanya juga di sekitar dinding benteng ini, teman-teman. Ikuti saja yang aku contohkan ini. Setelah itu kita bakal mendekorasi area halaman kastil mini ini, teman-teman. Ikuti saja aku pelan-pelan. Kemudian jangan lupa juga buatlah interior di bangunan utama kastil ini, teman-teman. Ikuti saja aku pelan-pelan. Dan oke, step yang terakhir, buatlah aliran sungai di pinggir-pinggir area kastil ini, teman-teman. Buatlah sebisa mungkin aliran sungainya berbentuk natural, berbelok-belok, tidak lurus horizontal atau vertikal saja, teman-teman. Kemudian buatlah jembatan penghubung di depan jalan pintu masuk kastil tersebut, teman-teman. Dan untuk menambah kesan natural lagi, kasih dedaunan di area pinggir-pinggir kastil ini, teman-teman. Dan oke guys, itu tadi tutorial dari saya cara membuat kastil mini pertahanan untuk di mode survival, teman-teman. Dan oke, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa support gue terus agar gue bersemangat membuat tutorial-tutorial seperti ini, teman-teman. Dan jangan lupa request ya, teman-teman. Dan bye-bye.